Oke, pada video kali ini saya akan memperkenalkan alat pemotong rumput, di mana alat ini memiliki dua mata, dua bilah mata ya, maksudnya kan matanya kanan kiri. Oke, bentuk alatnya seperti ini ya. Ini dibuat daripada plat besi ya. Kalaupun kita ingin membuat alatnya seperti ini, penampakan bendanya, alatnya ataupun alat pemotong rumputnya seperti ini ya. Ini terbuat dari plat besi. Batangnya kita buat dari kayu, boleh juga kita sambung dengan besi pipa ya, besi pipa bulat yang seperti ini. Tapi kalau kita memakai besi pipa bulat, alat ini akan bertambah berat. Jadi lebih baik kita menggunakan yang kayu aja supaya lebih ringan dalam penggunaannya. Alatnya penampangnya seperti ini ya. Matanya ini kanan kiri tajam ya. Sini tajam, sini tajam. Alat ini biasa disebut dengan, kalau di daerah saya namanya alatnya adalah ombang ambing. Kuncinya alat ini sebagai alat pemotong rumput yang sangat mudah dioperasikan untuk mencegah sakit pinggang. Mencegah sakit pinggang ya, karena posisinya kita tidak condong badannya, badan kita tidak condong. Kita posisinya agak berdiri tegak ya. Karena memiliki batang yang panjang. Ini kalau ingin kita membuatnya, kita pergi aja ke pandai besi. Kita tempah seperti ini ya, karena di toko memang nggak ada jual seperti ini. Ini hanya ada di pandai besi ya. Langsung saja kita praktekkan caranya ya seperti ini. Jangan lupa dukung terus channel saya, subscribe, like, comment, and share ya, supaya channel saya berkembang dan menambahkan ilmu, berbagi ilmu, menambahkan informasi, saling berbagi ya. Alat ini disebut namanya ombang ambing karena memang sistem kerjanya kita ayun secara tidak beraturan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Intinya jangan seperti filsafah hidup ya, hidup kita itu jangan sampai terombang ambing. Oke, langsung saja kita praktekkan cara pengerjaannya ataupun pengoperasian alat ini. Alat ini memotong rumput dengan cepat ya, dapat memotong rumput rata dengan tanah. Oke, langsung saja. Caranya kita pegang seperti ini ya, tangan kanan sebagai pengayun, tangan kiri sebagai penumpu. Caranya seperti ini. Sistem kerjanya kita buat seperti main golf. Maklumlah orang kampung, bahasanya agak belepotan sedikit, jadi kita biasanya main golf seperti ini. Kita ayun ke kanan, ini pun bisa. Ini potong kayu pun bisa ya, langsung ini ada kayu, langsung putus ya seperti ini. Oke, inilah tutorial cara menggunakan alat pemotong rumput atau yang disebut dengan ombang ambing. Oke,
sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama, dan saling share untuk berbagi ilmu.